Permainan ini namanya permainan karet atau istilahnya tabur karet. Karet yang dipergunakan yaitu karet gelang atau karet kecil yang biasa untuk mengikat bungkus-bungkus. Permainan ini kebanyakan dimainkan oleh anak perempuan. Bahkan anak laki-laki pun suka memainkan. Dalam permainan ini, setelah karet itu dilemparkan ke atas, kemudian jatuh, langsung dimainkan oleh yang pertama main. Untuk memilih yang pertama main, yaitu dengan sultan atau lebih dari dua orang dengan om pimpah. Yang duluan bisa mencutik menggunakan jari tangan, jempol, atau telunjuk untuk bisa mengarah ke karet yang lain. Di mana karet yang lain tertumpang, berarti itu yang menang. Selanjutnya, sampai habis karet itu bisa diambil oleh si pemain itu. Karetnya gelang, di ya? Iya, karet gelang disimpan. Nah, terus di sini karet gelangnya disimpan gitu. Nah, nanti dicepret. Cepret gitu, ada yang pangkasan itu ya. Yang dicepret. Ada yang di apa, pakai apa, jempol ya? Pakai jempol ada cutik, ya, apa ya namanya? Cutik, iya, dicutik di gitu. Dalam hal ini konsekuensi dari permainan ini harus dijaga, karena setiap anak kemampuan berbeda. Oleh karena itu, permainan tradisional ini perlu dilestarikan dan tetap dimainkan oleh anak-anak. Dalam permainan ini, waktunya biasanya ketika istirahat sekolah atau pulang sekolah. Karena dalam mengisi waktu, anak-anak gemar bermain dan salah satunya yaitu permainan karet. Demikian, terima kasih. Selanjutnya,